Ex-Sekjen PRD, Petrus Haryanto tanggapi manuver Budiman yang dukung Prabowo di Pilpres 2024. Menurut Petrus, Budiman telah mengkhianati keluarga korban penculikan 1998. Petrus menganggap, Budiman mencuci dosa sejarah ketum Gerindra tersebut. Petrus juga tak sependapat dengan penilaian Budiman tentang Prabowo. Diketahui, Prabowo dinilai sebagai pemimpin yang mampu emban tugas untuk majukan Indonesia. Petrus menilai, Prabowo harus diproses ke meja hijau karena terlibat kasus penculikan. Terlebih, ada 13 aktivis yang 4 diantaranya kader PRD belum diketahui nasibnya. Ia menegaskan, dideklarasikannya relawan Prabu memberi nilai politik buruk kepada generasi sekarang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!